Perjalananku dimulai dari tempat asalku, di mana aku tumbuh besar di sana, bersama keluarga tercinta, ayah, ibu, yang selalu menyayangiku. Setelah aku tumbuh dewasa, aku mulai berpikiran untuk mencari apa yang ada dalam jati diriku sendiri. Berpetualang ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman, yaitu merantau. Aku berpikiran merantau adalah sebuah tindakan satu langkah lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang menetap di daerahnya. Perjuangan hidup di kota orang bukanlah sebuah tindakan yang dapat diambil oleh semua orang. Oleh karena itu, tak sedikit dari mereka berbangga hati dengan julukan anak rantau. Merantau atau melanjutkan pendidikan bukanlah perkara yang sederhana. Banyak hal yang harus dipikirkan matang-matang sebelum akhirnya mantap memilih untuk pergi. Di perantauan, berbagai tantangan pun sudah menanti untuk dihadapi, dan keputusan inilah yang bisa jadi mengubah arah hidupmu. Tapi, adakah yang harus ditakutkan dari sebuah perubahan? Adakah yang perlu dirisaukan ketika kamu meninggalkan zona nyaman demi menjemput kesuksesan? Memang, hidup bersama keluarga membuatmu merasa nyaman dan tak pernah merasa kekurangan. Segala fasilitasmu sudah mereka sediakan. Namun, sampai kapan kamu bisa menikmati hidup yang seperti ini ketika segala kebutuhan sudah tercukupi, lalu merasa puas dan enggan menempa diri sendiri? Bukankah sebagai manusia dewasa, kamu layak diuji dan mengembangkan diri? Menjalani hidup yang itu-itu saja dan malas pergi kemana-mana justru menjadikan kamu tidak berkembang. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang selama ini berbuat salah terhadapmu. Sekarang aku menyadari bagaimana rasa rindu menghampiriku. Merantaulah, maka kamu akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga. Merantaulah, maka kamu akan mengerti alasan kenapa kamu harus kembali. Merantaulah, maka akan tumbuh cinta yang tak pernah hadir sebelumnya pada kampung halamanmu, pada mereka yang engkau tinggalkan. Merantaulah, engkau kan lebih mengerti arti sebuah perpisahan. Sekali lagi, merantaulah, engkau akan tahu kenapa engkau harus pulang, dan engkau pun akan tahu siapa yang akan kau rindu. Itulah motivasi yang membuatku tetap semangat di kampung orang, menjalani segala kegiatanku. Terkhusus untuk kamu yang sama sepertiku, jangan pernah berputus asa dan tetap semangat untuk mencapai apa yang kamu harapkan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Bukankah Tuhanmu telah mengatakan untuk selalu sabar, maka kamu akan mendapatkan harapanmu. Dengan syarat kamu menjalankan segala perintah Tuhanmu dan menjauhi segala larangannya.